بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين دل المسلمات رحمني الله وإياكم وبارك الله فيكم الحمد لله kita kembali memuji Allah Jalla wa Ala yang telah memudahkan kita semua untuk bisa kembali berkumpul di tempat ini semoga diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala untuk kita kembali saling menguatkan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala melalui nasihat dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta akwal as-salaf dari ucapan dan nasihat-nasihat para ulama as-salaf dan kaum muslimin dan muslimat nasihat yang akan kita dengarkan pada malam hari ini terkait dengan malapetaka gosip. Ya. Ini perlu untuk selalu diingatkan tentang bahaya gosip ini. Sebab ini adalah sesuatu yang nikmat. Menyenangkan. Lezat. Ya. Sangat nikmat dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Ikhwani fillah, Allah. Ada seorang sahabat yang masyhur, yang ma'ruf, yang sering kita dengarkan namanya, sahabat yang senior itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah. Abu Abdurrahman Sahabat ini pernah suatu ketika naik ke atas ke atas bukit Sofa. Sa'ida ila as-Sofa. Beliau naik ke atas bukit Sofa. Ya, tempat para hujjaj, para jamaah haji melakukan sa'i. Dimulai dari Sofa, kemudian ke Marwah. Ya, dan Sofa itu Bukit-bukit kecil, ya. Beliau naik ke atas bukit sofa, kemudian kemudian beliau memegang lisannya. Beliau memegang lisannya, kemudian beliau berkata, Kul khairan "Wahai lisan, berucaplah dengan ucapan yang baik." maka engkau akan mendapatkan ghanimah ya engkau akan beruntung dengan keberuntungan yang luar biasa ya seperti ghanimah ya harta rampasan perang itu ghanimah namanya ya, suatu keberuntungan besar ketika seseorang mendapatkan ghanimah maka kata beliau berucaplah dengan ucapan yang baik maka engkau wahai lisan engkau akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Waskut an taslam. Dan diamlah dari kejelekan. Kalau ada kejelekan diam, jangan berucap, jangan ikut-ikutan. Maka pasti engkau akan selamat di dunia di alam barza dan di akhirat. Selamat kamu. Min qabli an sebelum kau menyesal. Dan penyesalan selalu datang belakangan. Tidak pernah datang di awal. Maka beliau ingatkan pada diri beliau sendiri. Memuhasabah diri beliau sendiri. Dengan mengingatkan kepada lisan beliau. Kalau ada kejelekan jangan ikut-ikutan. jauhi kejelekan tersebut, diam dari kejelekan itu, kamu pasti akan selamat sebelum kamu menyesal. Kemudian beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebab aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru khataaya bani Adam fi lisaanihi." kebanyakan dosa manusia itu pada lisannya. Demikian sabda Nabi Shallallahu Wasallam. Nah dari sabda Nabi inilah kemudian ibnu Masud selalu berhati-hati dengan lisan. Sebab Nabi mengatakan aksar khataya bani Adam kebanyakan paling banyaknya dosa manusia itu pada apa? Pada lisannya. Ya. Kita tahu bahwa mata berbuat dosa, tangan berbuat dosa, hati berbuat dosa, kaki berbuat dosa. Anggota tubuh kita berbuat dosa. Dan anggota tubuh kita nanti akan bersaksi di hari kiamat bahwa tangan ini telah berbuat seperti ini. Ya, kulit pun akan berbicara di hari kiamat. Kulit kita ini ya akan berbicara pula di hari kiamat apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Ya. Tetapi Nabi mengatakan bahwa paling banyaknya dosa manusia itu diperbuat oleh lisannya. Nah. Nah diantara dosa yang diperbuat oleh lisan ini adalah gosip ini. Gosip. Itu adalah dosa lisan. Dan sangat sedikit. Atau sedikit dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang selamat dari dosa lisan ini. Sedikit. Selamat dari gosip ini. Ya. Ikhwanifillah wal akhwati fiddin Naam. Kadang seseorang itu ketika berkumpul ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwa, akhwat, kalau berkumpul itu karena awalnya bicaranya yang biasa-biasa saja, ya begitu sudah berjalan setengah jam, eh tiba-tiba menjerempet ke orang biasanya. Dan biasanya yang sayangnya sangat disayangkan adalah ketika sudah ada satu orang memulai gosip ini yang lainnya menikmati, itu seringnya seperti itu. Yang lainnya menikmati bahkan memumbuhi seperti makanan. Kalau sudah ada yang pakaram mulai itu makanan, yang lainnya ikut makan juga. Bahkan ada yang tambah garam supaya sedap. Itu kejadian, itu kenyataan yang kita lihat. Bahkan kadang ini menimpa di kalangan para tulabul Para penuntut ilmu pun kadang seperti itu. Ketika berkumpul satu menyebut seseorang si fulan, oh yang lainnya mana? Oh iya, seperti itu memang. Insya Allah. Ya. Maka memang ada sadaqah Rasulullah SAW Wasallam sungguh benar. Nabi, ketika beliau bersabda bahwa lebih banyak dosa manusia itu pada lisan, di antaranya adalah gosip ini. Ya, yeah. gosip ini kalau dalam agama kita itu disebut dengan gibah, sama ya, dalam agama kita disebut dengan gibah ya, yeah, kalau di bahasa kita di negeri kita ini gosip. Ya bahkan kadang ada acara gosip di televisi. Nah, para artis-artis itu digosipi di ini ya, macam naudzubillah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fillah, apa itu ghibah? Apa itu gosip? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah kata beliau sallallahu alaihi wasallam atadruna mal ghibah tahu kalian wahai sahabatku apa itu gosip apa itu ghibah Maka sahabat mengatakan Allah wa Rasuluh alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi mengatakan ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebutkan, ya, kamu menyebutkan saudaramu, ya, apanya yang disebutkan, sesuatu yang dia tidak senang kalau dia dengar, ya, kamu menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan kejelekan, dia, kamu sebutkan kejelekan, kejelekan saudaramu. Dimana mana kalau seandainya saudaramu ada di situ dan mendengarnya dia tidak suka. Itu namanya gi ghibah, gosip. Jadi dikatakan ghibah itu kalau yang kita bicarai tidak ada di tempat. Yang mana seandainya dia hadir di situ, ada di situ mendengarkan apa yang kita bicarakan, dia tidak suka. Dia tidak suka, dia benci. Nah, itu namanya gi gibah Ya dan gosip seperti itu kan Ya yang dijadikan sebagai bahan pembicaraan itu orang ketiga Tidak ada di tempat Kalau orangnya ada di tempat Itu bukan gibah namanya Dipahami? Jadi kalau orangnya ada di tempat Kemudian dibicarai orang itu di tempat Di majelis Hadir orangnya itu bukan gibah tapi itu apa? Caci makian, asabu wasyatab. celaan, caci makian. Itu lain lagi. Tapi ini juga termasuk dosa lisan. Jelas ya. Jadi gibah itu apa? Ketika engkau menyebutkan kejelekan saudaramu dan saudaramu tidak ada di tempat yang mana kalau seandainya dia ada di situ dia tidak suka. Itu namanya gibah. Barakallahu fiq. Kemudian ada sahabat berkata, Ya Rasulullah, araita kana fi akhima Bagaimana pendapatmu jika seandainya apa yang aku katakan itu betul-betul ada pada saudara saya? Kejelekan yang saya sebutkan tentang sifulan itu memang ada pada dia. Saya tidak berdusta, saya tidak berbohong, ya kan? Memang betul-betul ada kenyataan. Ketika saya berkata si fulan itu, saya sampaikan ke orang, si fulan itu begini, begini, begini. Dan apa yang saya sampaikan bukan fitnah, betul-betul kenyataan. Ada sama dia. Nah, gimana pendapatnya Rasulullah? Apa kata Nabi? In kana fi akhi kama taqulu faqad Jika apa yang kamu katakan itu memang ada pada saudaramu, itulah gibah. Itulah gibah. Kamu telah menggibahinya namanya takun fihi. Tetapi jika seandainya apa yang kamu katakan itu tidak ada pada saudaramu, fakad bahat tahu. Berarti kamu telah memfitnah dia. Kamu telah ha, berbohong atas nama dia, atas nama dia. Dan ini lebih parah lagi. Sudah menceritakan jeleknya orang, fitnah lagi. Tidak ada pula yang dikatakan tidak ada kenyataan pada saudaranya. Kalau ada kenyataannya betul memang demikian maka itulah yang dimaksud dengan ghibah kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat barakallahu fikum. Gosip ini bahaya sekali. Ya Allah Subhanahu wa taala telah melarang dalam Al-Qur'an. Ya Allah jalla wa ala berfirman wala yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kalian menggosipi sebagian yang lain. Inilah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Allah melarang. Jangan kalian menggosipi sebagian antara sebagian kalian menggosipi sebagian yang lah, yang lain. Dan hukum larangan itu haram ya. Ketika ada nas al-Quran atau hadis melarang perbuatan itu, itu menunjukkan bahwa itu dilarang dalam agama kita. Haram hukumnya. Eh. Nabi SAW itu pernah berkata, bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih. Ya ma'asyara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbahu. Atau fi qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya, kata Nabi, wahai orang-orang yang beriman dengan apa? Dengan lisannya. Ketika ditanya beriman tidak? Oh, siapa bilang saya tidak beriman? Kamu tidak yakin saya beriman? Saya tersinggung ini. Saya beriman. Kamu tidak lihat? Pakai saya, saya pakai kopi ya? Ya. Maka Nabi ingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman dengan lisan saya. Lisannya beriman Tetapi hakikatnya iman belum masuk ke dalam hatinya Belum Dan banyak manusia seperti itu Semoga kita tidak termasuk Hanya di mulut ber beriman Hanya di lisan beriman Tetapi pembuktian tidak ada Ya dia beriman tetapi dia tidak merasakan seperti apa lezatnya iman itu Kenapa? Karena dia imannya belum masuk ke dalam hati belum meresap, belum menancap, belum kokoh di dalam hati itu iman. Sehingga apa? Dia tidak merasakan indahnya iman. Dia tidak merasakan lezatnya iman. Sehingga segala aktivitas ibadah yang dilakukan itu hambar. Tidak nikmat. Ha? Tidak ada uh, apa? Tidak terasa lezatnya itu ibadah. Kenapa? Karena iman baru di mulut. Belum masuk ke dalam hati. Seandainya imannya telah masuk ke dalam hati Dan meresap Maka dia akan merasakan apa? Istil, Istiladut ta'ah Lezatnya melakukan ketaatan Ya, maka Nabi ingatkan kepada kita Wahai orang-orang Yang beriman dengan lisan Tetapi iman itu belum masuk ke dalam hati Belum Barakallahu fiku. Kata Nabi La taghtabul muslimin Jangan kalian menggibahi kaum muslimin Jangan kalian menggosipi kaum muslimin Jangan, kata Nabi SAW Perhatikan Nabi SAW ketika melarang gosip Nabi awali dengan apa? Hmm? Nabi awali dengan panggilan Siapa yang dipanggil? orang yang beriman dengan lisan tapi belum masuk iman itu dalam ha? dalam hati. Setelah itu Nabi kemudian mengatakan jangan kalian gibahi kaum muslimin. Artinya orang yang suka menggibah itu imannya baru di mulut. Iman belum masuk ke dalam hatinya itu. Sebab kapan iman telah masuk dalam hati dia tidak akan menggibahi saudaranya. Tidak tidak mungkin dia gibahi. Jelas? Barakallahu fikum. Sekali lagi, orang yang masuk iman dalam hati dan sudah merasakan bagaimana lezatnya iman, nikmatnya iman, indahnya iman, dia tidak akan mungkin menggibahi saudaranya. Tidak. Tidaklah seseorang menggibahi saudaranya, kecuali muncul dari orang-orang yang lemah iman. Muncul dari orang-orang yang hanya beriman dengan lisan. Jangan kata Nabi SAW. Perbaiki iman kalian. Jangan sekadar di lisan, tapi coba masukkan iman itu ke dalam hati sehingga kalian ha? sehingga lisan-lisan kalian selamat dari kehormatan mencela kehormatan saudara kalian. Jangan. Jelas? Jangan kalian menggibahi kaum muslimin. Wala tattabi'u awratihim dan jangan kalian mencari-cari kesalahan mereka. Jangan mencari-cari kesalahan mereka. Dan orang yang suka mencari-cari aibnya saudara, kesalahan saudaranya, itu adalah orang-orang yang beriman di lisan, tapi iman tidak masuk dalam hatinya. Jangan kalian mencoba-coba berani mencari-cari aib saudara kalian untuk kalian sebarkan, untuk kalian bicarakan. Baik di majelis umum maupun di majelis khusus. Jangan kalian cari-cari. Sebab Allah menutupinya kan? Allah menutupinya. Kenapa kamu membongkar? Iya, yeah. jangan kata Allah Subhanahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man muslim" karena sesungguhnya siapa yang mencari-cari aibnya seorang muslim, tetap Allahu auratahu. Maka Allah pun akan mencari-cari aibnya. Allah pun akan mencari-cari aibnya. Dan siapa yang dicari aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walau fi jawbi baytihi, maka pasti akan terbongkar, ya kan? Walaupun dia berusaha menyembunyikan di tengah rumahnya. Akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya. Al-jaza' min jinsil amal. Siapa yang suka mencari-cari aibnya orang, maka aibnya pun akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia berusaha menyembunyikan aib itu. Walaupun dia bungkus di tengah rumahnya akan dibongkar oleh Allah di suatu saat. Hati-hati. Ya. fillah Nabi <hati> sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan hajjatul wada' melaksanakan haji di hari Arafah di hari Arafah ya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lima akum wa amwalakum wa a'radakum haram hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada kata Nabi di hadapan para sahabat sesungguhnya darah-darah kalian wahai kaum muslimin Kemudian harta-harta kalian wahai kaum muslimin. Kemudian kehormatan kalian wahai kaum muslimin haram. Haram. Darah kaum muslimin haram untuk kita alirkan. Haram untuk kita tumpahkan. Harta kaum muslimin haram untuk kita ambil. Kehormatan kaum muslimin haram untuk kita langgar. haram untuk kita jatuhkan. Haram untuk kita cerca. Haram untuk kita gibahi itu kehormatan kaum muslimin. Yang harus seorang muslim itu menutupi aib saudaranya, menutupi kehormatannya, menjaga kehormatan, bukan mencederai kehormatan kaum muslimin. Apa kata Nabi? Sesungguhnya kehormatan kaum muslimin itu haram. Mulia, terhormat. Kehormati yaumikum hada. Seperti terhormatnya hari ini, seperti terhormatnya hari ini, hari apa yang dimaksud? Hah? Hari Jumat. Nabi berkata, "Seperti di hari Jumat, hari kurban, bertepatan dengan kurban. Perhatikan, hari yang terbaik adalah hari Jumat dalam satu pekan." Dan hari yang terbaik dalam satu tahun adalah hari Kurban bertemu berkumpul dua hari yang luar biasa. Apa kata Nabi? Sesungguhnya kehormatan seorang Muslim itu sangat terhormat di sisi Allah seperti terhormatnya hari ini, seperti terhormatnya hari Jumat dan terhormatnya hari Id. Kemudian kata Nabi: Fi syahriku maha dan terhormatnya bulan ini. Bulan apa? Bulan Dhul Dan bulan Dhul termasuk bulan mulia dalam Islam. Fi Dan terhormatnya negeri kalian ini. yaitu nah, negeri Mak, Negeri Makkah. Yang siapa yang coba-coba berniat. Ingin berbuat kejahatan di negeri Makkah. Di tanah haram. Maka apa kata Allah diancam dalam Al-Qur'an, "Wa may yuridu fihi bil bi dhulmin Siapa yang berniat, baru berniat, belum berbuat. Siapa yang sudah berniat ingin melakukan kejahatan di tanah haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya adab yang sangat pedih. Sebab negeri ini tidak sama negeri lain. Dia terhormat, termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan Nabi mengatakan bahwa kehormatan seorang muslim dan muslimah itu seperti terhormatnya hari Jumat, seperti terhormatnya hari Id, seperti terhormatnya bulan Dhul Hijjah, seperti terhormatnya negeri Makkah. Maka hati-hati Anda. Ya. Naam, menginjak-injak kehormatan seorang muslim dan muslimah. Hati-hati. Nah, dalil-dalil yang saya sebutkan dari Al-Quran dan hadis ini, ini menunjukkan bahwa gosip ini adalah haram. Dan dia adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Giba, gosip, itu adalah dosa besar, bukan dosa kecil, bukan dan ini disepakati oleh ulama. Semua ulama sepakat, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwasanya gosip ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala berkata, Wa ala an minal kaba'iri." Sungguh mereka para ulama telah bersepakat bahwasanya gibah gosip ini termasuk kabair termasuk dosa dosa besar hati-hati ya dosa kecil saja kalau dilakukan berbahaya itu ya apalagi dosa kecil disertai apa disertai peremehan meremehkan itu hati-hati apalagi dosa besar dosa kecil ketika diremehkan itu berbahaya ya apalagi dosa besar kemudian diremehkan dianggap nanti ada taubatnya itu berbahaya barakallahu fiqh. nah nah gosip ini ketika dilanggar dilakukan oleh muslim dan muslimah hati-hati dia telah menorehkan dalam hatinya dosa dosa yang suap naudzubillah ya. luar biasa ya Lihat bagaimana kejinya menjijikannya dosa besar ini besarnya dosa ini kotornya dosa ini perhatikan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah mengibaratkan mengumpamakan orang yang menggosip itu seperti makan bangkai orang coba orang yang menggosip itu seperti di, dibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran dia seperti apa? memakan bangkai manusia, memakan daging manusia yang sudah menjadi bangkai dan busuk. Bukan daging segar, bukan daging segar orang, tetapi daging manusia yang sudah mati dan membusuk. Itu perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala orang yang menggosip. Allah tabarak wa taala berfirman, ahadukum lahma akhihi maita tumu Apakah kalian senang? Wahai orang-orang yang menggibah, menggosip Apakah kalian suka Memakan Daging saudaranya Yang muslim Yang sudah mati dan membusuk Ini pertanyaan dari Allah Kalian suka Suka kalian memakan daging saudara Muslim yang sudah mati dan membusuk? Maka Maka tentu kalian menjijik. Tentu kalian tidak suka. Iya. Coba kalau ada seseorang yang ahli gosip, coba disuruh makan daging orang mau tidak? Mau tidak? Ini ada daging orang baru mati, <guruh> baru mati masih segar. Habis dari kulkas. Coba suruh makan. Mau tidak? Apalagi daging saudaranya muslim. Saudara sesama muslim. Yang mungkin orang yang orang itu adalah orang yang selama ini berbuat baik kepadanya. Kemudian dia gibah. Mau tidak? Ya. Ikhwanifillah. kaum muslimin. Daging Ya, daging orang kafir saja itu menjijikkan untuk kita makan. Apalagi daging muslim. Apalagi muslimnya sudah meninggal, apalagi meninggalnya sudah busuk. Ya? Maka orang yang menggosip, orang yang menggosip sebenarnya dia telah memakan bangkai manusia itu. Orang yang menggosip itu sebenarnya yang dia makan itu bukan yang dia makan itu bangkai manusia itu hati-hati di depan kamera masya Allah santai aja dia bicara kita bahas dulu masya Allah ya pemirsa yuk kita bahas dulu ini, ini ini masya Allah ya santai aja dia ngomong padahal hakikatnya di depannya itu sudah sudah terhidang itu daging manusia itu yang dia lahap dia tidak sadar Bahwa setiap dia keluarkan kalimat-kalimat ghibah Itu sama dia menyuap dirinya dengan apa? Daging bangkai manusia Barakallahu fikum. Ada uh, suatu ketika villah, Nabi duduk bersama sahabat Dan ini diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba ada bau bangkai, bau binatang, hewan yang busuk sekali baunya, bangkai busuk, berbau. Maka Nabi bertanya kepada sahabat, Atadruna mahadih rih, tahu ke kalian bau apa ini? Maka sahabat berkata, tidak. Nabi mengatakan, hadihi rihu alladhi luhumal muslimin. Inilah bau yang berasal dari orang yang memakan dagingnya kaum muslimin. Bau ini. Subhanallah. Apa kata Nabi? Inilah bau yang berasal dari mulut orang yang memakan daging kaum muslimin. Nauzubillah. Coba. Betapa busuk mulutnya mereka yang menggosip itu, busuk mulutnya. Apa kata Nabi? Ini bau, berasal dari mana? Berasal dari mulutnya mereka yang memakan daging kaum muslimin. Busuk. Ya? Ya. Walaupun mungkin ya dia rajin perawatan gigi, perawatan mulut. Hah? Sikat gigi berapa kali satu hari tidak cukup sikat gigi pakai Motwas lagi dan seterusnya dia menjaga kebersihan mulutnya tapi ternyata tidak sadar dia sering makan bangkai manusia, hah? Mulutnya lebih kotor daripada orang yang tidak pernah sikat gigi itu. Ya orang yang tidak pernah sikat gigi tapi menjaga lisannya dari kehormatan soal. itu lebih bagus itu. Ya. Lebih harum mulutnya itu Daripada orang yang Melakukan perawatan mulut dan gigi Tapi tiap hari ya gosip orang Busuk mulutnya itu Kata Nabi SAW Kotor Barakallahu fiku. Jelas ini? Nah Ikhwanifillah Ada sahabat namanya Amr bin As Amr bin As ini pernah berjalan Bersama sahabat-sahabat Nabi Tiba-tiba di tengah jalan Amr bin As mendapati ada seekor keledai yang sudah mati dan busuk. Keledai, seekor keledai. Mati, sudah busuk baunya. Maka beliau berkata, La ayyakul ar-rajulu min hadha. Hatta yamla'a batnahu khairul lahu min ayyakul lahma. Sahihil Muslim Sungguh seseorang Memakan bangkai ha? Sungguh seseorang memakan bangkai kaladai yang sudah busuk ini Sampai penuh perutnya Sampai penuh perutnya Itu lebih bagus Lebih bagus itu Lebih baik itu orang Daripada orang yang memakan daging manusia walaupun sedikit. Walaupun sedikit dimakan. Mungkin dia hanya makan satu suap. ya. Maka orang yang memenuhi perutnya dengan bangkai keledai tadi yang busuk itu lebih baik. Dari sisi dosa pun lebih lebih ringan. Kan begitu. Sebab memakan bangkai hukumnya hak. Dan dosa besar Tetapi ini Dosa memakan bangkai orang Itu lebih besar dosanya Barakallahu fikum Ya Ikhwanifillah Hafidhakumullah Sadarlah Orang-orang yang suka Menggosip ini Sadar Ya Orang-orang yang suka Menggosip ini Ya Perhatikan Sesungguhnya Mulut kalian itu Saat menggosip Lagi berbau itu Lagi kotor itu lebih jijikan. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pernah marah, marah sekali, marah kepada Aisyah radhiyallahu taala istri beliau sendiri. Kenapa beliau marah? Karena istri beliau melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran agama dan seorang muslim, seorang suami ketika melihat istrinya salah harus menegur. Tidak boleh dibiarkan istri melakukan kesalahan. Dibiarkan, jangan dibiarkan. Ditegur. Dan istri pun harus menerima teguran itu kalau salah. Ya. Seorang suami yang melihat istrinya salah dibiarkan itu namanya suami dayus. Tahu suami dayus? Yang tidak diajak bicara oleh dari kiamat. Itu dayus. Yaitu orang yang membiarkan ada kesalahan di tengah keluarganya. Dia mampu tegur tapi dia biarkan. Nah. Nabi SAW ketika melihat ada kesalahan pada istri beliau Aisyah. Nabi tegur. Apa kesalahan Aisyah saat itu? Radiyallahu ta'ala anha ketika Aisyah berkata kepada Nabi Ya Rasulullah Hasbuka Sofiyatu Kada Sofiya itu cukuplah bagimu orangnya pendek perhatikan kalimat Aisyah Sofia orangnya pendek ya itu saja kalimatnya Aisyah Sofia orangnya Postur tubuhnya pendek. Ada nggak masalah pada kalimat ini? Dan memang betul, kenyataannya memang Sofia postur tubuhnya pen pendek. Aisyah tidak memfitnah, Aisyah tidak berdusta. Memang kenyataannya seperti itu. Tapi kenapa Nabi begitu marah? Karena ini gibah. Ini gibah menceritakan fisiknya orang itu termasuk gibah. Ya. Nah itu tadi ada orang datang. Ya. Anu, lebar telinganya. Ya kan? Lebar telinganya. Ada tadi mancung hidungnya tapi terlalu mancung. Ya. Ada tadi orang datang satu satu jolobang hidungnya itu termasuk ghibah, ikhlas sekali Gibah itu menceritakan fisik orang yang yang jelek kesannya dia ada di situ marah dia paham barakallahu fiqum nah apa kata Nabi saw kepada Aisyah ya Aisyah wah Aisyah laqad kulti كلمة Law muzijat بماء البحر لما Sungguh, engkau telah mengucapkan satu kalimat satu kalimat apa tadi? Sofia orangnya pendek. Seandainya satu kalimat yang kamu ucapkan ini dibuang ke lautan, dibuang ke dalam lautan kemudian diaduk lautan, dicampur dengan kalimatmu tadi, maka sungguh satu kalimat itu sanggup merubah bau air laut. Naudzubillah satu kalimat yang kamu ucapkan itu ternyata apa kata Rasulullah telah merubah bau air laut menjadi busuk. Nauzubillah. Coba lihat bagaimana busuknya gibah, bagaimana busuknya ini gosip. Satu kalimat gosip ini kata Nabi kalau dilempar ke dalam lautan, dimasukkan ke dalam lautan yang begitu banyak airnya itu air laut itu akan menjadi busuk baunya. Naudzubillah. Ikhwanifillah. Iya. Lihat bagaimana mengerikannya ini gosip. Busuknya ini gosip. Subhanallah. Al-Azim. Iya. Semoga Allah selamatkan kita. Ya. Padahal Aisyah saat itu, Aisyah saat itu bukan bermaksud menggibah kan? Para istri Nabi jauh dari ghibah, jauh sebenarnya dari ghibah. Cuma namanya manusia kadang tidak sadar. Itu kesalahan yang wajar ya. Namanya manusia. Aisyah saat itu bukan bermaksud untuk menghiba Sofia. Tetapi beliau mengucapkan itu karena faktor kecemburuan. Cemburu beliau kepada Sofia. Sebab Nabi ingin menikahi Sofia. Dan Sofia terkenal akan kecantikannya. Walaupun postur tubuhnya pen, pendek. Dan Nabi ingin menikahi Sofia. Ketika Aisyah mendengarkan Nabi sering-sering menyebut Sofia. Apalagi terkenal kecantikannya. Walaupun janda. Maka bangkitlah timbullah kecemburuan ah. Aisyah. Wajar tidak? Wajar dong. Wajar kalau ada istri cemburu. Itu namanya istri yang cinta kepada suami namanya. Kalau cemburu. Kalau tidak cemburu berarti tidak sayang suaminya. Ya biar kamu menikah. Berarti kamu tidak cinta sama suamimu. Kalau kamu rela dimiliki oleh orang lain. Ya kan? Ya. Cuma kadang harus berbagi cinta. ya Kan indah berbagi kan? Indah berbagi. Kebetulan ada istri saya di belakang. <tuh. tuh>. lampir baru baku atur. Ya. Barakallahu Ya. tai ya. perang dunia kedua sebentar ini. Iya terkalam. Ya. Barakallahu fiik. Tapi Ya. Jadi sampai saya lupa sampai di mana tadi. Hah? Ya. Jadi waktu itu Aisyah berkata demikian karena cemburu ya. Cemburu. Dan Beliau berkata demikian bukan memfitnah kan? Kenyataan memang. Beliau berkata demikian bagaimana caranya supaya Nabi mengurungkan niatnya menikahi Sofi. Subhanallah. Ternyata Nabi tetap menyalahkan beliau dan menganggap itu ghibah. Ya sebab Sofia ada di situ pasti Sofia mah, mah kan? Pasti Sofia tidak suka. Nah. Nah, kalau yang seperti ini saja sudah mengerikan seperti itu ya. Ngeri gak? Coba. Air laut yang begitu melimpah airnya itu bisa menjadi busuk gara-gara kalimat tadi. Ya. Padahal seandainya semua manusia buang hajat di air laut. Coba, semua manusia buang hajat di air laut. Nah, kira-kira air laut menjadi menjadi berubah tidak? Tidak, Air laut tetap asin, tetap jernih, tetap bau air laut tidak akan berubah itu. Iya, karena air lautnya melimpau air dan mengalir kan? Padahal ini jelas-jelas hajat manusia ini, tinja manusia, tapi tidak berubah. Ternyata satu kalimat ini sanggup berubah bau air laut. Coba betul-betul menjijikan betul kan? Kira-kira bagaimana dengan orang yang menggosip dua kalimat. Ha, dua kalimat sudah gosipnya. Tiga kalimat, empat kalimat, lima kalimat. Bahkan sudah setengah jam menggosip. Acara ha, gosip selebritis. Ha, berapa jam? Setengah, lima, puluh menit. Coba, tiga puluh menit acara gosip. Naudzubillah. Naudzubillah. Sayyid. Apalagi kalau kemudian yang disampaikan gosip plus dusta kan? Plus fitnah, naudzubillah ini. Tidak ada kenyataannya pada saudaranya. Tidak ada. Kira-kira gimana itu? Hah? Ya. Maka kita selama ini pernah mungkin melakukan ayo kita koreksi diri kita masing-masing. Segera -masing. bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. sungguh ya bau mulut kita sudah terlalu busuk. Ikhwas kalian Barakallahu fiqh. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini. Apa kata beliau? Hadal hadis Hadis ini kata Imam Nawawi min a'dami zawajiri anil ghibah. Ini hadis kata beliau termasuk hadis yang menjelaskan betapa besarnya bahaya ghibah betapa besarnya dosa ghibah betapa menjijikkannya ghibah kata beliau dan beliau berkata wala a'lamu syai'an minal ahadithi. ya balagha fi dammiha hadal mablaq Dan aku kata alimah bundawawi Tidaklah mengetahui Ada satu hadis Dari sekian banyak hadis Tentang ghibah Aku tidaklah mengetahui ada satu hadis ha? Yang ha? Yang mencela ghibah Yang mencerta ghibah Melebihi celaannya Pada hadis ini ini Imam Nawawi, ahlul hadis yang banyak menelaah hadis-hadis, apalagi hadis, -hadis bagi dikumpulkan. Ternyata, kata beliau, "Aku tidak pernah mendapatkan ada satu hadis yang melebihi hadis ini, dan sekian banyak hadis tentang ghibah aku tidak pernah melihat ada satu hadis yang mengalahkan hadis ini dalam mencerca, dalam mencela ghibah Coba, gimana tidak demikian? Sebab air laut bisa berubah maka fillah hafizakumullah hati-hati kita harus bertakwa kepada Allah jalla wa'ala Ya, gibah gosip ini samping uh, apa namanya melahirkan bau yang tidak sedap kotor, menjijikan ternyata malapetaka yang ditimbulkan oleh gosip ini naudzubillah luar biasa di dunia malapetaka bagi penggosip ini ya akan menimpa dia ini berbahaya sekali mengerikan di dunia dan di akhirat ya di dunia dan di akhirat nah ya Allah subhanahu wa taala itu telah menyebutkan ya, dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala Wailun li kulli humazatin lumazah. Wailun li kulli humazatin lumazah. Apa kat, apa arti wailun? Wailun. Wailun itu diterangkan oleh para ulama tafsir di antaranya adalah al-Imam Ibn Jarir al tabari Al Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, "Wailun" itu maknanya adalah Al-Wadi Al-Wadi yasilu min sadidi ahli nari wa kayhuha Wail itu adalah sebuah lembah. Lembah. Ya, di mana lembah ini? Dalam neraka. Lembah yang berada di dalam neraka, yang mana kemudian airnya lembah ini mengalir deras. Yasir itu mengalir deras dari mana? Mengalir deras dari nanah, dari nanah, dan darahnya penduduk neraka. Itu airnya lembah, itu air nanah dan air darah serta kotoran-kotoran yang berasal dari penduduk neraka itu mengalir ke lembah itu dan ada orang-orang yang akan dilemparkan ke dalamnya akan meminum air nanah itu siapa mereka? Likul lihumazatil lumaza bagi semua yang humaza dan lumazah Siapa di dunia ini yang suka humasa, lumaza, maka balasannya di akhirat itu wail tadi. Lembah itu tadi akan dimasukkan dia ke dalam lembah itu, dan dia akan menikmati darah, kotoran, nanah, penduduk neraka di situ. Nah, bilang jijik kan? Kenapa? Karena memang di dunia dia sudah makan bangkai perilaku yang di dunia menjijikkan. Maka Allah balas dengan sesuatu yang menjijikan di akhirat. Barakallahu fiqh. Itulah balasan bagi orang yang humaza, lumasa ini. Akan dimasukkan ke dalam apa? Lembah yang mana di dalamnya lembah itu adalah nanah, darah, dan kotoran penduduk nerah. neraka. Ya, kalau di dunia ini ada orang Mau dimasukkan ke dalam lembah isinya nanah, nanah orang, bukan nanah penduduk neraka, nanah penduduk dunia mau tidak? Atau diminumkan ini minum, kau harus minum ini nanah ini. Jijik dia kan? Di akhirat ini bukan lagi uh, penduduk dunia, tapi penduduk neraka sudah. Yang memang nanah itu keluar dari badannya karena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan diminumkan kepada orang yang suka gosip. Lumaza dan humaza dan lumaza. Apa itu humaza dan lumaza? Siapa yang dimaksud di sini? Lihat keterangan buku keterangan ulama tafsir. Al-Imam Ibnu Jariyat Ta'bari mengatakan bahwa humaza lumaza adalah siapa? Ah, likuli mogotabil nasi. Semua orang yang menggibah manusia itu yang dimaksud humaza. Yang menggibah manusia Bahkan Al-Imam Suyuti Dalam tafsir Al-Jalla lain Tafsir beliau Salah satu ulama syafi Sampai-sampai beliau berkata Ayat ini turun pada orang yang suka gibah memang Ayat ini Allah peruntukkan Bagi para tukang gosip Itulah balasanmu di akhir Kalau tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Na'udzubillah. نبي صلى الله عليه وسلم سورة أزنُّ له. الله أكبر، الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح

ikhwani dalam riwayat yang sahih juga dari Anas bin Malik Nabi pernah mengatakan lamma urijabi tatkala aku di isra ya marartu bi qaum aku saat itu melewati sekelompok manusia lahum min nuhas mereka dipakaikan kuku dari nuhas, nuhas itu apa? semacam kuningan yang panas ya atau apa? semacam tembaga gitu ya. Nuhas itu tembaga atau kuningan yang meleleh itu kan kalau dipanaskan, meleleh. Dipakaikan kuku dari situ. Kuku dari tembaga. Ya. Kemudian yahmisu nabiha wujuhahum sudurahum. Kemudian sekelompok orang ini mencakar-cakar dengan kuku tembaga tadi yang panas tentunya, panas, dia cakar-cakar sendiri wajahnya dan dadanya. Kira-kira gimana itu? Meleleh itu wajah. Dicakar sendiri wajahnya, dada pun dicakar-cakar oleh dirinya sendiri hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fakultul Jibril, aku pun bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Siapa mereka itu?" Yang dihukum oleh Allah sedemikian kejamnya. Sedemikian mengerikannya. Maka Jibril mengatakan, Haulail ladina ya'kulula luhuman nasi wa fi a'radihim. Mereka-mereka itulah yang, ketika di dunia suka menggosip manusia, suka memakan daging manusia. Itulah balasan Allah untuk mereka. Mereka-mereka itulah orang yang suka menggosip manusia dan menerjang kehormatan saudaranya, mengoyak kehormatan saudaranya, merobek kehormatan saudaranya. Itulah mereka wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah. itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Iya. Ikhwani fillah, hafizakumullah wa baraka fikum. Ingat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan. Dua kuburan ya. Kemudian Nabi berkata, "Innahuma la yu'addaban." Sesungguhnya keduanya diadab oleh Allah Diadab oleh Allah Dan keduanya diadab oleh Allah bukan karena perkara besar Tetapi perkara yang dianggap kecil Tapi sebenarnya besar Cuma mereka anggap biasa Pelakunya ini ketika di dunia Yang diazab ini ketika di dunia Menganggap pelanggaran yang dia lakukan biasa saja Ternyata pelanggarannya menyebabkan diazab di kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelanggarannya? Kata Nabi, amma adapun yang satunya maka Dia ketika di dunia ketika kencing itu tidak berbersih. Tidak istinjak. Ya. Dan ini banyak orang seperti itu. Dianggap bisa saja santai aja dia. Selesai ya. Kan saja. Ah, baru pergi sholat. Tidak sah sholatnya itu. Kenapa? Karena tidak istinja, kemudian pakaiannya kena najis. Dan bukankah syarat sahnya sholat apa? Harus bersuci dari hadas dan na najis. Baru sholat. Dan Nabi Wasallam pernah mengatakan bahwa ada orang yang akan dicambuk oleh Allah di kuburnya. Dicambuk. Setelah selesai dicambuk, dia bertanya, Alamnya jalan tumuni, kenapa kalian mencambuk saya? Apa dosa saya? Apa salah saya? Maka dikatakan kepadanya, Inna kasallaita salatan begayur tahur. Kamu pernah sholat satu kali tidak bersuci. Kamu pernah sholat satu kali tidak bersuci? Tidak bersuci. Tidak bersuci dari hadas atau tidak bersuci dari hadas. Itulah tadi orang suka kencing. Ya. Apalagi suka kencing tidak bersuci baru tidak sholat juga. <guruh> Lebih parah lagi. Ya. Yang kedua, Wa pun akhar. Adapun yang lain yang kedua, Dia ketika di dunia suka apa? Suka berjalan mengadu domba. Kerjanya di dunia suka apa? Suka mengadu domba. Suka apa? Nembam. Membuat orang berkelahi ya. Pergi ke sini cerita si fulan itu begini-begini. Cerita kejeleknya kan? Jelain, ya kan? ke sana begitu juga di sana begini ini orang berkelahi gara-gara dia maka dia pun diazab di kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berkata pembahasan kita kan gosip ini kan lain dia diazab karena apa karena mengadu domba apa hubungannya dengan gosip iya karena orang yang mengadu domba itu juga menggosip namanya apa tadi definisi gosip? Menyebutkan kejelekan saudaranya, dan saudaranya tidak ada di situ. Itulah adu domba, ya kan? Maka masuk, maka orang yang suka menggosip di dunia ini terancam juga. Di azab dikubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat azabnya, dikubur, di, di azab dikubur. Setelah dibangkitkan di, dari kubur, Diazab azab lagi. Apa azabnya tadi? Di cakar-cakar sendiri badannya. Setelah itu. Ujung-ujung menjadi masukkan ke neraka dan dimasukkan ke dalam lembah yang isinya adalah darah dan nana penduduk neraka. Iya dan bila. Ya, barakallahu Adapun di dunia itu di akhirat. Adapun di dunia tukang gosip ini banyak juga masalahnya di dunia. Ya, apa masalahnya di dunia? Pertama, pertama harus hati-hati tukang gosip ini. Hati-hati. Harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena orang yang menggosip dolim namanya. Dolim itu. Mendolimi saudaranya. Allah. Apalagi ada saudaranya kasihan. Oh uh, malu dia kalau ditahu aibnya. Malu. Tiba-tiba na'udzubillah. Tanpa ada rasa takut kepada Allah. Tanpa ada rasa kasihan kepada saudaranya. Tiba-tiba dia sebarkan aib saudaranya itu akhirnya saudaranya malu keluar rumah kasihan. Coba betapa kasihan saudara kita ketika dia berusaha menutupi aib keluarganya, apalagi aib keluarganya lagi kasihan. Datang pula si fulana atau si fulana. menceritakan oh dia itu sama suaminya begini, suaminya dia itu begini, na'udzubillah. Kasihan. Harusnya kita sebagai saudaranya menutupi aibnya. orang musliman Dunia wal Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Dia bongkar aib saudaranya. Dia ceritakan aib saudaranya. Dia expose di WhatsApp, di media, di Facebook. Nauzubillah. La ilaha illallah. Ini dolim. Dan ingat, hati-hati dari perbuatan dolim. Hati-hati. Kenapa? kalau saudara anda, saudari anda yang anda doa ini berdoa, hati-hati dengan doanya, hati-hati. Kalau dia mendoakan kejelekan kepada anda, maka doanya tidak ada hijab. Kita tidak wajib kata Nabi. Hati-hati dari doanya orang terdolimi. huwa hijab. Karena tidak ada hijab, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala langsung naik doanya tidak ada tidak ada yang menghalangi doa itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau kemudian dia mendoakan Anda juga, ya Allah bongkar juga aibnya selama ini. Ya Allah binasakan dia. Kira-kira gimana dia? Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ma min Tidak ada dosa. Tidak ada dosa di dunia ini yang ajdar lebih layak lebih layak ayu li fi lebih layak untuk segera dibalas di dunia segera dibalas di dunia itu dosa langsung kontan di dunia balasannya dari Allah Subhanahu ini dosa bahaya ini ma'ana fil tapi tetap ada balasan di akhirat tetap ada di dunia ada dan di akhirat ada dan hampir dosa seperti itu hanya saja Nabi ingatkan bahwa ini dosa lebih cepat balasannya di dunia. Dosa apa itu? Dua dosa. Dua dosa. Yang pertama, Al-Bagyu. Yang kedua, Qati'atul Rahim. Yang paling pertama Nabi sebut adalah keboliman, Kesewenang-wenangan kepada orang lain sikap melampaui batas kepada orang lain, Kedoliman kepada orang lain. Yang kedua memutus silaturahimnya. Ini dosa segera dibalas di dunia dan tetap ada balasannya di akhir. Apa balasannya di akhir itu tadi saya sebutkan. Adab dikubur, kemudian dicakar sendiri wajahnya dengan kuku tembaga dan dimasukkan ke dalam neraka dan spesial ada kolam renang untuknya. Tapi kolam renangnya isinya apa? Darah dan nanah penduduk neraka. Alhamdulillah. Ini ikhwanifillah. Hafizakumullah Kemudian, di dunia, hati-hati, sebentar lagi mau bulan puasa ya, Nabi pernah mengatakan apa? Rubba sa'imin Laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Betapa banyak orang berpuasa, tetapi tidak ada dia dapatkan dari puasanya, kecuali lapar dan haus. Berpuasa sama seperti kita makan sahur bersama, buka bersama, tetapi tidak ada dia peroleh, tidak ada pahalanya, puasanya sedikit pun yang dia dapat apa? Hanya lapar dan haus. Dan Nabi katakan betapa banyak. Tidak sedikit, banyak. Apa sebabnya? Hah? Apa sebabnya ini? Nabi katakan dalam hadis, malam yada Siapa yang tidak meninggalkan al kaulazur ketika berpuasa, tidak dia tinggalkan ini al kaulazur, maka haja fi ayyada amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh kepada dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya. Allah tidak butuh. Artinya kata para ulama, Allah tidak kasih pahala. Dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, dia tinggalkan hubungan suami istrinya, dan dia tinggalkan segala yang membatalkan puasa. Tapi ketika dia berpuasa masih melakukan al-kauluzur, apa kata Allah? Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh. Tidak diperhitungkan oleh Allah puasanya Apa itu al-kauluzur? Al-kauluzur kata Syekh Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam. Kullu muharram. Semua ucapan yang haram. Itu namanya al kaul zur. Maka masuklah di sini. Giba, masuklah di sini. Dusta, masuklah di sini. Namimah. Semua ucapan yang diharamkan, itu yang dimaksud dengan al-qawlu azur. Siapa yang melakukan ini saat berpuasa, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Ini petaka. Coba lihat bagaimana petaka gosip menyebabkan puasanya tidak berpahala. Walaupun dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Barakallahu fikum. Ikhwani fillah. Ya. Seorang muslim dan muslimah. Itu harusnya. Harusnya. Lebih sibuk dengan aibnya. Harusnya seperti itu ya. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Itu harusnya lebih sibuk dengan aib kita. Setiap dari kita ada aibnya. Iya, setiap dari kita ada aibnya. Boleh jadi aib kita jauh lebih besar daripada aibnya orang. Hanya saja, Allah menutupi aib kita sehingga tidak terlihat. Ya kan? Allah merahmati kita dengan menutup aib kita karena aib kita sebenarnya lebih banyak daripada aib saudara kita cuma Allah tutupi aib kita maka usahakan jangan bongkar aibnya orang supaya aib Anda tetap ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ha kita melihat aibnya orang padahal aibnya orang itu sebenarnya hanya seperti tai mata kecil Sementara kita yang punya aib seperti gajah besarnya, kita tidak lihat aib kita. Iya kan? Banyak orang seperti itu. Subhanallah. Pandai menghakimi orang. kadang kadang dia Syekhul Islam. Ibn Taymiyyah. Dia merasa hebat. Dia merasa suci. Dia bicarai orang sementara dirinya supaya jauh lebih kotor daripada saudaranya. Banyak orang seperti itu. Bahkan mungkin kita lah orangnya. Barangkali kita lah orangnya itu. Wow, orang diceritain. Padahal dirinya jauh lebih jelek sebenarnya. Aibnya orang dilihat walaupun kecil, sementara aibnya yang begitu besar dia tidak lihat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yabsiru ahadukum al-qudata fi a'yuni ahihi wa al-jaz'a fi a'yuni nafsihi salah seorang di antara kalian mampu melihat tanpa mikrofon, tanpa apa itu pembesar itu, dia mampu menembus melihat ha? kotoran yang sangat kecil di mata saudaranya. Coba, ada tai mata kecil itu tai mata, dia bilang itu ada tai mata kamu. Dari jauh itu, itu ada tai mata Dia tidak perlu pakai pembesar, dia bisa melihat. Tapi ternyata ada pelupa kurma persis di depan matanya dia tidak lihat. Ini kata bukhari ada orang seperti itu ya yang jauh bisa dilihat yang jelas-jelas di depan mata yang begitu besar dia tidak lihat kesalahan orang yang begitu kecil dia bisa pandang dia bisa dapatkan sementara aibnya yang begitu besar dia tidak lihat aib banyak orang seperti itu. Apa istilahnya itu? Ada pepatahnya itu. Sudah ingat saya. Gajah di seberapa itu? Hah? Apa-apa itu? Ada pepatahnya itu. Semut? Ya, semut di seberang lautan nampak. Gajah di pelukuk mata tidak? Tidak nampak. Itulah dia. Masya Allah. Aibnya orang yang kecil-kecil aibnya. Hah? Subhanallah dia dia korek-korek dia dia sampai dia buat majelis keluar satu kitab lagi. <laughs> satu majelis, dua majelis. aibnya saudaranya bukan aib. Ya, bukan aib yang terkait dengan masalah manhaj misalnya atau apalagi itu. Sementara dia punya aib besar. Dia tidak lihat aibnya sendiri. Ya. Pandainya menghakimi keluarga orang sementara keluarganya sendiri naudzubillah. Nah, itu persis seperti yang diucapkan oleh Abu Hurairah. Harusnya apa ikhwani Jangan pernah ada di antara kita menganggap kita lebih baik. Kalau ini sudah ada, tertanam dalam diri kita bahwa saya tidak lebih baik daripada saudara saya, insya Allah kita, apa, kita sudah sedikit aman. Oleh karena itu, di terakhir, salah seorang ulama, Al-Imam Al-Muzani, salah satu tokoh besar Syafi'i bahkan sahabat dekatnya Imam Syafi'i Al Imam Al Muzani berkata kalau syaitan datang menimbulkan was was kepadamu membisikkan was was kepadamu membisikkan sesuatu kepadamu apa bisikannya dia membisikkan kepadamu bahwa kau lebih baik daripada si fulan kau lebih baik maka hati-hati Hati-hati tinjau ulang. Lihat, perhatikan. Kata beliau. Perhatikan orang-orang di sekitarmu Inkana akbar minka. Kalau orang itu yang kamu anggap dirimu lebih baik daripada dia ya. Lihat. Lihat dia. Kalau dia orangnya lebih tua usianya daripada kamu. Maka katakanlah pada dirimu, katakan pada dirimu, Qad sabaqani bil imani wal amal Dia telah mendahului aku beriman dan beramal soleh. Maka dia lebih baik dariku. Ya kan? Harap? Dia lebih dulu lahir dan lebih dulu beramal soleh daripada saya. Saya baru beramal soleh. Maka dia jauh lebih baik dariku. Dia sudah 10 tahun kenal salafi. Saya baru kemarin kenal salafi. Baru juga mau belajar berwudu. Sementara saya sudah begitu lancang mentahdir dia. Ya kan? Ya. Begitu berani menghakimi dia. Saya ini kan? Padahal orang itu Masya Allah sudah 10 tahun terjun dalam dakwah. Sudah banyak orang mendapatkan hidayah dari Allah dengan sebab dia. Sementara saya, saya pun dapat hidayah dari dia loh coba Subhanallah ya jadi lihat yang kita cerca itu yang kita anggap diri kita lebih baik dari dia lihat kalau kamu lihat kata Imamul Musyarif dia lebih tua darimu maka ucapkan pada dirimu tanamkan pada dirimu bahwa dia telah mendahului aku dalam iman dan amal soleh maka dia lebih baik darimu kalau ternyata yang kamu lihat itu yang kamu anggap dirimu lebih baik daripada dia maka lihat fa asghara kalau memang dia lebih muda darimu maka katakan pada dirimu qad sabaqtuhu bil maasi al qubah sungguh aku telah mendahuluinya berbuat dosa dan maksiat aku telah mendahuluinya saya sudah 10 tahun lahir dan sudah 10 tahun berbuat dosa dia baru lahir kemarin dan belum ada dosanya saya sudah 10 tahun, aku sudah dahului dia, aku sudah tua dari dia, dan saya lebih dulu berbuat dosa daripada dia. Dan akulah sebenarnya yang pantas mendapatkan azab itu, bukan dia. Dan di dunia ini cuma dua, kan? Ima orang itu lebih muda daripada kita. Ima dia lebih tua daripada kita. Nah, kalau kita memandang ini, maka tidak ada celah bagi kita untuk menganggap kita lebih, lebih, diri kita lebih baik. Lebih baik daripada dia. Barakallahu wa lima wa yardha. Dan kalau kita selalu menyibukkan uh, diri uh, dengan aib kita, itu akan menenangkan badan. Ya, menenangkan, merilekskan pikiran, ya kan? Sibuk dengan diri kita sendiri, jangan sibuk dengan orang. Kalau kita selalu sibuk dengan orang itu yang membuat pikiran kita itu apa ya? Pening kepala kita ya. Pening kepala kita itu. Apalagi kalau mencari-cari ayubnya orang disertai dengan hasad. Oh selesai. Tidak tenang, tidak tentram kehidupan kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita. Dari kebiasaan menggosip ini. Dan ikhwan fillah, mari kita saling menegur diantara kita, mengingatkan diantara kita. Jika pada sebuah majelis sudah ada menyerempet ke gibah, maka kalau kita tidak bisa menegur langsung, ya minimal kita mengingkari dalam hati kita, atau kalau bisa kita berpindah majelis, cari majelis lain. Jangan duduk di majelis itu ya. Kalau di situ ada majelis gibah, sebab majelis itu sudah busuk. Majelis itu sudah berbau busuk. Wallahualamissalam. Bismillah, Izin bertanya, Ustadz, bagaimana jika ada teman sudah lama belajar sunnah dan memiliki pemahaman agama yang banyak? Namun, ketika bertemu dengan beliau, dia gemar menceritakan kekeliruan perbuatan dosa teman yang lain, teman sama penuntut ilmu, dan karena saya juga mengiyakan ketika bercerita dengan ter teman tersebut, tapi saya juga berpikir mungkin teman saya ini bercerita kepada saya dengan tujuan agar saya bisa mengetahui bahwa perbuatan tersebut keliru. Apakah ini adalah gosip yang dibolehkan? Baik. Ya. Uh, menceritakan kekeliruan atau perbuatan orang lain. Ya. Kalau dia terkait dengan pribadi jangan. Pribadi orang. Yang orang itu sendiri menutupinya ya. Jangan kita bongkar Nah ini gibah yang tidak boleh Gosip yang tidak boleh Tetapi Kalau uh, Terkait dengan Aibnya, kesalahannya Kesalahan orang itu Nah Tujuan kita menceritakan Tujuan kita menceritakan Dalam rangka Untuk Me memperingatkan saudara kita dari bahayanya. Ya, ada misalnya saudara kita, uh, dia ini suka menipu, itu kan aibnya, suka menipu. Ya, kalau dia sudah bertobat, jangan di jangan diungkit. Ya. Kalau sudah bertobat, tidak boleh ya, tidak boleh diceritakan lagi. Dia itu pernah begini, jangan tapi kalau orangnya orangnya itu masih seperti itu dan sudah banyak orang ditip ya maka kemudian kita ceritakan kepada teman ceritakan kepada teman ini tujuan kita untuk mengingatkan teman dari bahayanya boleh boleh dan ini gosip yang dibolehkan sebab ada gosip yang boleh ada yang tidak boleh Gosip yang boleh adalah memperingatkan seseorang dari bahayanya orang itu. Boleh. Ya, kalau kalau tidak diperingatkan, tidak disampaikan ke orang, bisa kena tipu juga orang itu nanti. Ya, boleh jadi teman kita ini mau beker bisnis dengan si itu. Dia cerita, saya mau saya lagi mau ketemu si Kenapa? Mau bisnis. Oh, hati-hati, jangan Jangan bisnis sama dia. Kenapa memangnya? Gak apa-apa disebut. Begini, begini. Tapi tujuan kita menceritakan itu apa? Untuk memberi peringatan kepada saudara kita dari bahaya orang itu. Boleh seperti itu. Paham? Atau misalnya orang itu ahlul bid'ah Dia punya banyak kebid'ahan dalam agama. Ya. Kemudian ada orang mau, mau kemana? Mau belajar? Mau pergi ta'lim sama siapa? Sama si bulan? Oh, jangan si pula itu begini-begini, dia punya begini-begini. Tapi ingat, ingat aib, aib pribadi jangan disebut. Yang terkait dengan apa? Terkait dengan bidahnya itu. Ya, sebab dia mau belajar ilmu agama. Kalau dia mau menjalin bisnis dan ada aibnya terkait dengan bisnis itu, tidak apa-apa disebutkan. Tapi aib terkait dengan itu saja. Jangan disebutkan aib keluarganya, dia itu sama keluarga. Tidak, tidak perlu itu. Tapi yang terkait dengan masalah itu. Paham? Oh dia itu banyak menipu orang. Dia tidak jujur bermuamalah. Tidak apa-apa disebut. Ya, tidak apa-apa disebut. Untuk menyelamatkan saudara, saudara kita supaya tidak terkena juga tipu. Itu boleh. Ya, dan ini termasuk gosip yang boleh. Barakallahu fikum. Nah, cukup kayaknya sudah. Hah? Mau bertanya? Ya, silakan. Banyak cara bertobat Ustaz, dari gosip bed giba-giba yang terdahulu yang telah dilakukan yang saat ini udah dilupa sama siapa nih di itu. Iya. Karena sudah terlalu banyak berlalu Ustaz. Bagaimana menghilangkan itu semua? Iya. Kemudian yang kedua Ustaz, Bagaimana hukum mendengar gosip ketika kita dalam satu majelis dan ternyata kita tidak mau andil di wilayah pergosipan itu, ya. cuman tidak sengaja masuk di telinga juga apa yang mereka bicarakan. Ya. Apakah kita harus menghindar atau di hari kemudian juga kita akan meminum nana dan menanggung semua apa ya. yang kita gosip, Ustaz, Jasa kelahiran. Manta jasa kelahiran. Uh, orang yang terlanjur bergosip dan menggosipi saudaranya, maka tentunya wajib untuk bertaubat kepada Allah. Wajib untuk bertaubat. Tidak boleh tidak. Sebab itu dosa besar. Hanya saja cara tobatnya seperti apa? Nah, kalau orangnya yang digosipi itu tahu dirinya digosipi, tahu, saya digosipi sama si fulan, ada yang melapor, maka mau tidak mau harus datang minta maaf harus ada minta maaf ya ya dan dia minta maaf pada kalimat gosipnya itu karena terlanjur ditahu ya tetapi kalau orangnya tidak tahu digosipi ya maka dia pun tetap harus datang minta maaf ya tetap datang minta maaf hanya saja bedanya kalau orang yang tidak tahu digosipi, dia datang minta maaf secara global. Misalnya dia berkata, wahai saudaraku, ya sepertinya saya punya banyak salah kepada kamu. Ya tolong dimaafkan kesalahan saya. Tapi jangan disebut. Ah, eh, tidak ada di salahmu orang itu. Ah, eh, tidak ada di salahmu apa salah? Ya, ya mungkin ada salah saya. Saya mohon maaf. Sebutkan kesalahanmu apa? Oh jangan disebut Begini saudaraku Ketika saya dulu Tidak <laughs> boleh dirinci ya Saya pernah ketika Berkumpul sama Pak Bupati Pak ini, Pak ini, Pak ini Saya bilang kamu begini, begini, begini oh, Itu jangan ya Jangan disebut jenis kesalahannya Jangan Sebab Pasti saudara berkata Betul-betul kurang ajar kamu ya Ternyata baru saya tahu oh, padahal tadinya tidak tahu ya Jadi cukup Secara global minta maaf Kemudian usahakan, usahakan cara yang berikutnya bertobat. Jadi pertama kita tobat dulu sama Allah ya, itu wajib. Setelah itu kita datang minta maaf, minta maaf. Hanya saya cara minta maafnya tidak perlu apa? Merinci. Cukup global minta maaf. Kemudian setelah itu, cara yang ketiga, usahakan kita menyebut kebaikannya pada orang yang pernah kita ceritakan jeleknya. Misalnya, saya pernah, jauh jangan misalnya deh. <laughs> Ada si Pulan, ya Allah selamatkan. Ada si Pulan, si Pulan misalnya, menceritakan jeleknya si Pulan. Ketika bertobat, dia datang ke Pulan, menceritakan baiknya, diganti. Oh, si Pulan itu pernah, sebenarnya baik orangnya, gini gitu, itu. Ah, usahakan seperti itu. Kemudian ah, didoakan didoakan. Itu caranya, didoakan kebaikan sebagai tanda kita betul-betul menginginkan kebaikan kepada saudara kita. Allah Alam. Apa lagi tadi? Ya, yang dilupa orangnya entah kemana ya. Ya, cukup kita sebutkan kebaikannya. Dan kita doakan. Itu cukup. InsyaAllah. Sudah? Masih ada lagi tadi? Yang mendengarkan gosip bagi orang yang mendengar wajib untuk mengingkari. Sebab itu kemungkaran kan? Menraming kemungkaran. Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah diingkari dengan tangan. Kalau bisa di, diingkari dengan tangan karena anak buah kita ditarik telinganya. Hei, tarik telinganya. <laughs> ya diingkari dengan tangan ya. Kalau mampu ada kekuatan. Kalau tidak ada dengan lisan sampaikan nasihat. Yahi kibah ya. Sampaikan dengan dalil-dalil Kalau mampu Kalau tidak bisa juga Karena tidak ada ilmu atau segan Maka cukup dalam hati Dan Anda wajib Untuk pergi dari majelis itu Tidak boleh tinggal duduk Mendengarkan Tidak boleh, pergi dari situ Sampai kemudian mereka berubah teh berubah tema. Kalau sudah berubah tema, berubah temanya, ya silakan bergabung kembali. Tapi kalau temanya masih itu, tema gosip, ya. ya <laughs> Di studio tema gosip, banyak penontonnya. Jangan menonton. Oh, ditonton pula itu acara gosip itu, naudzubillah itu. Akhirnya tadinya kita tidak tahu si fulan, si fulana nah, itu akhirnya kita jadi tahu. Kasihan orang itu kita jadi tahu aibnya, ya kan? Barakallahu fiikum. Cukup ya? Cukup. Subhanakallahu ila wa bihamdik, syada ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.